teman-teman, selamat siang. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan. Pada siang hari ini saya kedatangan tamu ya. Ini dari Jogja, kebetulan Bantul. Jadi satu kabupaten dengan saya. Nah, ini adalah Agya tahun 2015. Basicnya tipe G. Ini mau di-upgrade ke tampilan Agya tahun 2021 yang 1200 cc, dengan nominal kontrak 10 juta terima beres teman-teman. Ini untuk penampakan belakangnya seperti ini ya, masih belum dilepas. Nanti untuk bagian belakang ini yang diganti yaitu stop lampnya dan bumpernya. Stop lamp kanan kiri berserta reflektor bagasinya ini diganti pakai yang semuk yang tahun 2022 yang sudah LED ya. Lalu nanti untuk tulisan Astra, Toyota, terus sama Agian itu pindah ke bawah bagasi daerah sini. Nah, ini unitnya baru on progress, insya Allah sebelum lebaran sudah jadi. Nanti untuk hasilnya saya upload di video selanjutnya. Ini dokumentasi sebelum di upgrade atau sebelum di lepas tetapi yang bagian depan sudah dilepas ya teman-teman. Ini kap mesinnya itu sudah diganti, sudah dipoksi pakai yang 1200 cc. untuk tampilan samping ini karena basicnya tipe G, jadi samping tidak ada body kit serta belakang di bumper bawah juga enggak ada body kit. Nah, untuk bagian depan sudah diganti headlampnya. Untuk penampakannya seperti ini. Nah, ini kapnya udah diganti pakai 1200 cc, tapi belum dicat. Headlampnya udah diganti, terus bumpernya ini sudah dilepas ya. Baru fitting, penyetelan dudukan dan pembuatan dudukan serta instalasi kabel-kabel gitu. Nanti untuk fog lampnya tinggal mindah ya, masih sama ya dengan yang lama, jadi tidak perlu diganti. Hanya yang diganti kap bumper sama headlamp. Untuk keadaan mobilnya masih orian, masih utuh di 2015 ya. Ini tipenya matic 1000 cc, di upgrade ke 2022 yang 1200 cc. Nah, untuk hasilnya besok saya upload lagi di video selanjutnya teman-teman, mohon ditunggu ya. Jadi terima beres di 10 juta. Seperti apa hasilnya? Ikuti channel saya dan jangan lupa untuk like, subscribe dan komen teman-teman. Bila ada pertanyaan silahkan. Bila teman-teman di luar kota Jogja silahkan, kalau berkenan ke Jogja atau barangnya yang dikirim, part mobilnya yang dikirim juga bisa. Gitu teman-teman. Untuk harga sewaktu-waktu bisa berubah ya teman-teman. Ini sementara masih berani di angka 10 juta terima beres dengan cat standar Astra Toyota serta garansi. Gitu teman-teman, semoga video ini menginspirasi, bermanfaat. Salam Auto Modal Tipis.